Persib wajib menang pada dua laga di Kalimantan. Manajer Persib Bandung, Umuh Mukhtar menegaskan, pasukannya wajib menang dalam tur Kalimantan melawan Persiba Balikpapan, Minggu, 1 Oktober 2017, di Stadion Batakan, Balikpapan dan versus Pusamania Borneo FC, Rabu, 4 Oktober 2017, di Stadion Mulawarman, Bontang. Saya minta kepada pemain untuk menang pada dua laga tandang. Tidak ada kata yang tidak mungkin, tegas Umuh, Sabtu, 30 September 2017, di Bandung. Dua laga tandang tersebut, lanjut Umuh, menjadi kesempatan Persib untuk memperbaiki posisi klasemen sementara Liga 1 setelah tiga laga kandang harus puas dengan skor akhir imbang. Meski demikian, Umuh mewanti-wanti kepada Atep DKK untuk tidak menganggap enteng lawan, apalagi bermain di kandangnya. Walaupun Persiba ada di papan bawah, anggaplah mereka itu lawan yang berat. Bertandinglah dengan hati kalian dan penuh semangat untuk meraih kemenangan, jangan ada keraguan, pesan Umuh kepada para punggawa Maung Bandung. Persib Bandung memang dalam tekanan setelah meraih hasil imbang pada tiga laga kandang secara berurutan. Padahal, sebelumnya, Persib tampil cukup baik dan meraih poin di kandang lawan, seperti menang 6-0 atas Persegres, menang di kandang Sriwijaya FC 1-4 dan menahan Persipura di Mandala.